Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dawi Rezekiwir. Oke, di video kali ini adalah cara membuat engsel barungan bora ya lor, engsel sambungan. Oke, ini sudah saya sediakan, ini kertas, ini buat ngemal nanti. Kita gambar seperti ini ya lor, kita potong. Dan ini sudah saya sediakan kira-kira 4 batang kayu seperti ini ya lor. Kira-kira panjang 13-14 cm dan tinggi 5-6 cm. Oke, kita mal pakai kertas agar ukuran tetap sama ya lor. Oke, nanti saya akan buatkan caranya untuk membuat setengah lingkaran ini. Nanti saya akan praktekkan. Oke, dan jangan lupa kita mal juga bagian bawah barungan bora ya lor. Kita mal dan kita tata di sini sesuai dengan ukuran engsel ya lor. Ini kita harus bikin rumahan tempat engsel. Nanti baru bisa kita tempelkan engselnya dan ditaku ya lor untuk cara pembuatan engsel sambungan. Kalau engsel langsungan beda ya lor. Oke, kita mulai untuk pembentukan engsel ini.
Oke lor, kira-kira seperti ini untuk proses pembuatan engsel barungan blora. Ini sudah saya ratakan dan sudah saya paku. Nah ini untuk bagian engsel bagian bawah dan dalam seperti ini. Ini tinggal kita haluskan dan ini sudah saya paku kanan dan kiri agar supaya lebih kuat. Nanti kita lem juga, lem lagi ya lor. Kita dumpul, kita tutup bagian sambungan. Nanti akan terlihat agak rapi. Menempelkannya seperti ini, lor. Ini untuk bagian yang atas seperti ini. Kita nanti akan kita bor sebelah sini untuk memasukkan bagian cokotan ya, lor. Belum saya kasih cokotan dan belum saya membuatnya. Lor, jika video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share agar channel kami berkembang dan kami semangat, terus bersemangat untuk berkarya. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blora Mustika.